Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. '89 ya sampai 90-an awal itu saya kebetulan aktif di dunia off-road ya. Kebetulan di saat itu juga Om Jaya juga aktif di dunia off-road, jadi kita sering dalam satu kegiatan off-road bersama-sama. Saya dan beliau ini berbeda tim ya, jadi kebetulan saya ada di tim ORD Jarum Super, sementara beliau di tim Suzuki Sport Indonesia kalau tidak salah ya. Yang membedakan adalah tim saya adalah menggunakan mobil-mobil besar, CJ7, Toyota Land Cruiser, FJ40, dan banyak lagi. Dengan mesin-mesin juga banyak di antara teman-teman kami menggunakan V8 di atas 5000 cc dan sebagainya. Sementara tim Om Jaya menggunakan Suzuki Jimny ya. Saya sangat terkesan dengan mobil Suzuki Jimny ya. Ini pandangan pribadi saya. Jadi Suzuki Jimny itu seperti membalikkan logika saya sebagai off-roader pada waktu itu ya. Jadi dalam pikiran kami off-roader yang menggunakan mobil besar ini, ketika off-road ya, kita sangat mendewakan horsepower besar, CC besar, kemudian torsi besar. Jadi mobil kita semakin besar CC-nya, semakin besar torsinya dengan mesin V8, 8 silinder, 5700 cc dan sebagainya. Itu kita beranggapan mobil kita semakin apa ya, semakin powerful gitu loh. Sementara di Jimny ini membalikkan logika berpikir kami gitu ya. Jimny dengan mobil yang relatif sangat kecil, mesinnya ketika itu 1000 cc, horsepower dan torsinya kecil. Jadi kita waktu itu beranggapan wah mobil kecil nih. Tapi ternyata ketika kita sudah mulai turun di kompetisi di off-road, ceritanya berbalik gitu. Ketika kami dengan teman kami mobilnya horsepower besar itu kesulitan, bahkan ketika masuk lumpur itu tenaga besar mobil kami itu semakin apa ya, semakin jadi mobil itu kayak mobil ngamuk gitu, tapi juga semakin dalam ini terpaternya. Jimny itu enteng gitu loh, dengan mobil ringan dia bisa tap 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 lolos gitu. Jadi saya mikir unik ini. Ah, satu lagi. Ketika di dalam off-road itu kan kita sering ya kebalik atau kita istilahnya kelontang lah. Kalau kita mobil-mobil besar ini terbalik, itu dampak kerusakannya cukup besar ya. Kadang-kadang kanvas kita rusak, kemudian untuk membalikkan mobil itu diperlukan winch ya. Wah, harus ini gitu. Begitu berdiri lagi juga banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Lain ceritanya dengan Jimny. Jimny itu gampang banget terbalik ya, terbalik. Tapi begitu dia terbalik, cukup mungkin 1-2 orang diangkat, berdiri, start lagi dia. Kemudian, wah, gila di mobil ya. Jadi itulah. Jadi saya saat itu apa ya? Jadi kagum gitu dengan ini mobil kecil tapi ketika dalam kompetisi off-road dia memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kami mobil-mobil besar gitu. Ya tentunya ada Jimny ada kekurangannya juga gitu.
Nama saya Wijaya Kusuma, saya salah satu pembalap dari Suzuki Motorsport Indonesia. Saya mengendarai kendaraan Suzuki Jimny. Nah, kita sekarang berada di markasnya Suzuki Motorsport.id. Rally pertama kali 79, terus kemudian ikut sprint rally di Cibubur zaman dulu. Kemudian pakai Toyota Kijang, ganti mesin 2TG, terus kemudian pernah pakai Datsun juga waktu itu, Datsun B310. Saya meningkat ke off-road, memilih mobil Jimny, kenapa? Karena pertama mobilnya ringan, itu satu. Terus kedua mobilnya, spare part-nya itu sama angkot sama. Kita misalnya rusak tenatornya pakai carry sama, timing belt-nya atau misalnya distributornya itu sama gitu, sehingga kemudahan spare part-nya ada di mana-mana. Nah, itu alasan saya kenapa saya milih Jimny. Dan setelah saya pakai Jimny, ternyata Jimny itu sangat durable. Maksudnya mobilnya kuat, tahan banting, yang penting harganya murah gitu. Nah, lama-lama akhirnya saya pikir, nah karena saya hobi otomotif, sambil kerja, sambil off-road, pas ada pertandingan akhirnya saya mencoba ikut lah gitu. Mencoba ikut, terus kemudian saya ketemu sama Tommy Ernawan waktu itu. Ketemu sama Tommy Ernawan, manajer di Suzuki, dia bilang, udahlah gabung sama kita, gabung di Suzuki Motors, Suzuki Sport Indonesia waktu itu. Tahun 89 gabung di Suzuki Motorsport Indonesia. Pertama kali, saya sebenarnya udah ketemu Om Anton tuh, cuman di satu tempat yang sama, cuman kita nggak ketemu itu. Jadi dulu itu ada HCCI Lampung, saya pernah ikut. Terus kemudian HCCI yang di Bromo saya nggak ikut, tapi saya ikut yang di Jogja waktu itu. Di Jogja sempat kita ikut off-road di sana, dan kembali lagi sebenarnya Mas Anton ada di sana, cuman saya nggak ketemu karena beda tim. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba menggeluti off-road. Nah, kenapa saya menggeluti off-road? Karena di off-road itu kekeluargaannya sangat kental. Kita kalau misalnya off-road itu rusak di dalam, kita saling bantu karena kita kan harus mikirin gimana caranya keluar dari lokasi itu kan. Artinya ya kita harus saling membantu, kita nge-winch supaya mobil itu keluar, atau misalnya spare part nggak ada, kita saling tukar-tukaran spare part gitu. Sehingga kekeluargaan dan gotong royongnya itu sangat kental di off-road itu gitu. Nah, sampai suatu ketika kita mendirikan organisasi Indonesia Offroad Federation di tahun 1999. Kita mendirikan IOF, kemudian IOF itu adalah wadah untuk perkumpulan para offroader dari semua klub yang ada di Indonesia, gabung di sana dan kita bikin wadahnya gitu. Nah, berkembang terus kemudian akhirnya 2010 saya masih pakai Jimny waktu itu. Masih pakai Jimny. Mungkin saya ada 14 kali ganti Jimny itu. Dari Sierra, terus kemudian ganti Samurai, terus kemudian ganti yang model hardtop ya, hardtop, terus kemudian sampai sekarang saya punya yang JB43 gitu. Ya, Jimny ini awal mulanya saya ikut membantu tim Indonesia yang bertanding di luar negeri. Awal mulanya tahun 2016. Nah, kebetulan saya dulu menjabat di salah satu direktur TV di TV Nasional. Kemudian saya ikut bantu teman-teman untuk promosi, mencari sponsor, mempromosikan tim Indonesia yang berlaga di luar negeri. Mulai dari 2016 waktu itu. Bahkan di tahun 2017 itu kita mengirimkan atlet Indonesia perempuan 2 orang ke Thailand untuk ikut Asia Cross Country. Jadi Asia Cross Country itu balapan seperti Dakar tapi jaraknya lebih pendek dan tempatnya di Asia. Gitu. Nah, kita kirimkan ke mereka. Lama-lama kenapa nggak saya ikut nyoba sendiri ya gitu. Nah, dari situlah saya tercetus untuk nyobain lah. Nah, 2018 saya coba ikutin, waktu itu kita ngirimkan atlet namanya Memen Haryanto sama Rim-Rim berangkat ke Thailand pakai mobil dari Indonesia. Waktu saya datang tahun 2018, ternyata ada Kenjiro Shinosuka datang ke sana balapan pakai Suzuki Jimny gitu. Dan saya lihat, wah dia juara satu dipakai Jimny gitu.
Nah, memang Jimny-nya sudah dimodifikasi. Jimny-nya persis seperti ini, pakai JB43. Saya lihat dia udah modifikasi suspensinya, kemudian juga udah dimodifikasi engine-nya, dan ternyata bisa bersaing dengan kendaraan yang CC-nya lebih besar dan suspensinya lebih canggih gitu. Saya pikir, oh ini pasti ada kelebihannya Jimny. Nah, terus kemudian akhirnya saya lihat, pertama memang Jimny itu kelebihannya tangguh mobilnya. Ya, saingannya waktu itu tim-tim balap seperti TRD, kemudian Mitsubishi Vietnam waktu itu ikutan, TRD Thailand ikutan, kemudian SsangYong ikutan waktu itu dari Korea, kemudian dari Tata dari India juga ikutan balapan, mereka nurunin mobilnya. Dan ternyata di antara mereka ini nyelip mobil kecil nih gitu. Itu yang menginspirasi saya kenapa akhirnya saya membangun Jimny gitu. Yang lainnya mobil besar, CC-nya lebih besar, turbo, terus kemudian lebih canggih lah gitu. Bahkan Indonesia mengirimkan timnya juga TRD Indonesia, tapi yang pembalapnya dari Jepang gitu. Ya, kelebihan dari mobil Jimny ini pertama tentunya wheelbase-nya pendek ya. Jadi pendek itu tentunya kalau misalnya di lumpur atau misalnya di tikungan yang tajam itu lebih unggul dibandingkan mobil panjang. Mobil panjang pasti akan lebih pelan kalau di tikungan, kalau misalnya tikungannya tajam. Itu satu. Terus kedua, kalau di lumpur itu mobilnya lebih jejak dan lebih traksinya lebih ada gitu, karena wheelbase-nya pendek sehingga dia kalau dia masuk lubang, yang satu masuk lubang, yang belakang masih dorong gitu. Tapi kalau pakai mobil yang panjang kan, yang long wheelbase kan tentunya dia masuk ke lubang, yang belakangnya gantung gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, memang plus minus. Untuk yang trek panjang tentunya Jimny kedodoran, pasti kedodoran. Powernya kalah, suspensinya juga nggak nyaman gitu. Tapi kembali lagi, mobil itu pasti ada plus minusnya lah. Nah, plusnya ini adalah jago di lumpur, terus kemudian jago di tikungan gitu. 2018 saya mencoba melihat pertandingan di sana secara langsung di Kamboja waktu itu. Saya datang ke Kamboja, terus kemudian saya melihat teman-teman dari Jepang ternyata punya prestasi di sana cukup baik. Nah, teman-teman Jepang yang menggunakan Jimny bisa nyempil masuk juara 1 untuk kelas bensin, kemudian juara 4 umum, dan timnya juara 1 waktu itu. Terus akhirnya saya coba kontak nih ke mereka nih. Nah, saya coba kontak ke mereka, terus kemudian mereka ternyata respon, ayolah gabung tim Indonesia sama Jepang gitu. Akhirnya saya berangkat ke Jepang sama manajer saya Iwan waktu itu, kita berangkat ke Jepang, kita mencari tahu cara membangun mobilnya, mulai dari setting suspensinya, setting engine-nya bagaimana, terus kemudian juga kelemahannya di mana, apa yang mesti diganti, kita belajar sama orang Jepang. Nah, sampai akhirnya mereka ngasih beberapa spare part tuh. Asroda dari Jepang, terus kemudian lokernya atau diferensial gear belakang, itu sama mereka disiapin gitu. Bahkan mereka support untuk ban juga dari Jepang. Kita di support ban Toyo dari Jepang, dan juga beberapa part itu mereka support buat kita. Dan akhirnya saya gabung dengan mereka pas waktu rally Asia Cross Country di Thailand di tahun 2019 gitu. Sementara rally yang di Thailand itu 2400 km dan kita setiap hari 500 km SS-nya. Jadi bayangkan kita dari Jakarta Semarang itu kita ngebut terus tuh. Ngebut lari 150, 140 gitu, nggak tanpa henti itu gitu. Belum yang lagi touring state-nya yang begitu panjang gitu, melelahkan. Dan memang benar-benar ternyata di sana durabilitas atau kemampuan mobil itu diuji gitu. Nah, saya waktu itu sempat melakukan kesalahan menggunakan spacer. Nah, pinginnya mobilnya agak lebar, terus kemudian kita pakai spacer, ternyata baut rodanya rontok semua tuh. SS1 saya sempat ngelewatin 5 mobil, teman-teman dari Korea sempat saya susul, terus kemudian grupnya Tata kita susul gitu. Ada beberapa mobil lah yang saya susul di SS1. SS2 mau nyoba lebih kencang lagi gitu kan. Lebih kencang lagi, baru kira-kira 4 km sebelum finish, roda depannya pas lagi tikungan masuknya ke sawah. Nah, terus kemudian navigator saya bilang,
udahlah finishnya udah 3-4 km aja, udah kita sikat. Saya jalanin terus babinya tanpa roda tuh. Oh, cuma saya mikir, lama-lama nih semuanya hilang semua nih saya pikir. Mulai dari remnya, mobil pasti akan lebih parah kan. Mobil pasti akan lebih parah. Akhirnya saya memutuskan berhenti, terus akhirnya saya naik motor, pinjam motor penduduk untuk nyari bannya. Taunya bannya di tengah sawah, pas di tikungan gitu. Saya bisa finish di Myanmar. Karena ke Myanmar waktu itu masih sekitar 1000 km lagi gitu. Jadi saya akhirnya tidak pol-polan, tapi pas waktu di SS5 saya sempat ke 8 besar. Gitu, 8 besar pakai Jimny ini. Akhirnya ya kita finish, terus overall timnya ketiga. Karena yang teman saya yang orang Jepang itu, dia juara satu di kelas bensin. Dan yang satunya ya dapat poin lah. Jadi kita bertiga, dua poinnya bagus sehingga kita masuk ke juara umum tiga untuk kelompok timnya gitu. Saya mewakili tim Indonesia tapi pas waktu rally di Thailand kemarin kita gabung di Gragi Monchi Japin. Gragi Monchi Japin itu gabungan Jepang dan Indonesia. Indonesia saya, terus kemudian Jepangnya waktu itu ada Ko Hamaguchi sama Gragi Monchi Japin gitu. Kita gabung bertiga di dalam tim dan kita juara tiga waktu itu. Gitu untuk timnya. Ya, setelah pulang dari Thailand, terus Jimny nggak pernah dipakai. Terus saya pikir sayang juga ya di Jimny ini. Udah dibangun mahal-mahal, udah butuh waktu dan proses yang panjang, nggak pernah dipakai. Akhirnya kita coba rally di Mekarta waktu itu. Nah, karena memang suspensinya itu suspensi yang nggak bisa di-style sebenarnya mobil ini. Nggak bisa naik-naik turun gitu ya. Bisa diturunin tapi nggak bisa terlalu pendek lah. Gitu, sempat diladekin sama Rifat. Nah, ini mobil tingginya 2 meter, udah kayak jelangkung dia bilang gitu. Terus saya bilang, udahlah yang penting menang. Bener, akhirnya saya ke-1 gitu, juara 1 di Mekarta saat itu. Nah, kita ke-1 untuk di grup J 2. Nah, terus kemudian, karena saya coba di sana dan bisa bersaing, saya ikut yang kompetisi yang lainnya. Nah, terakhir kita ikut yang di Tanjung Lesung pun kita juara 1. Gitu, juara 1 untuk di kelas J2 atau kelas yang sampai 2500. Jadi lawannya Cherokee yang 2500 atau mobil-mobil lain yang CC-nya sampai 2500 lah. Gitu. Ya alhamdulillah mobilnya ternyata masih bisa bersaing dengan mobil yang lain lah gitu. Jimny ini sebenarnya cukup langka di Indonesia karena jumlahnya hanya 88 unit di Indonesia. Saya beli dari teman, kita beli. Kenapa saya beli ini juga kembali lagi karena saya ikut tim di Jepang yang mobilnya sama. Sehingga kita kan harus sharing spare part ya. Kita harus sharing spare partnya harus sama, mobilnya pun harus sama. Nah nyari mobilnya setengah mati, mobil yang kayak gini di Indonesia gitu. Saya sebenarnya udah 2 kali kena serangan jantung. Dan serangan jantung yang kedua itu hampir membuat saya hampir nggak ada gitu ya. Saya udah sempat, untung masih dalam proses golden period 15 menit pertama gitu. Kena serangan jantung dan saya pikir ini adalah kehidupan saya yang kedua gitu. Jadi saya harus pertama harus jaga kebugaran, kedua saya juga harus memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk yang bermanfaat dan prestasi gitu. Gitu. Itu yang mengakibatkan saya memotivasi saya sendiri bahwa ya udah saya harus membuat hidup saya itu berwarna gitu.
menyukai kegemaran saya, terus kemudian juga ya tapi tetap tidak melupakan sholat ya selama kita masih hidup di dunia ini gitu. Ya, perkenalkan nama saya Iwan, Iwan Strato. Saya partnernya Om Jaya. Ini saya dipercaya sama Om Jaya jadi manajer teknis lah untuk kendaraan JB33 ini. Dari mulai awal dapat, lalu dibangun dengan spek rally seperti ini. Jimny ini adalah Jimny keluaran tahun 2000, sekitar antara 2000 atau 2002 itu ya. Tipenya JB33. Awal muasalnya tipe Jimny yang agak gembung-gembung gitu. Sebelum Jimny JB33 itu Jimny yang masih siku-siku semuanya. Jimny yang siku-siku itu dulu ada yang udah kakinya udah keong. Nah, ini adalah peralihannya, peralihan dari Jimny yang model Jimny yang lama itu menjadi Jimny yang gembung-gembung ini. Nah, kaki-kakinya semuanya udah keong semuanya. Awal muasalnya Jimny ini datang ke kita ya, kita terima masih standar, kondisi standar. Mesinnya itu bawaannya dia adalah 1300 G13. Yang pertama kita lakukan adalah kita copot semuanya engine, lalu lepas body tube-nya, kita lepas sasisnya, kita kerok semuanya, lalu kita reinforce reinforcement-nya. Kita mengacu pada Jimny tipe yang sama seperti yang dilakukan oleh tim Jepang di Asia Cross Country Rally. Tim Jepang itu ada karena waktu 2018 saya dengan Mas Jaya pernah ke Kamboja. Kita kebetulan nengokin tim Indonesia juga, yaitu Om Emen waktu itu. Nah, itulah awal muasalnya kenapa Om Jaya pengen ikut rally ini dengan menggunakan Jimny. Karena kebetulan Mas Jaya itu dari mudanya memang dia senang banget sama Jimny, dan dia kaget, oh ternyata ada yang pakai Jimny juga nih ikut rally ini, ternyata orang-orang Jepang. Lalu kita deket-deket, kita ngobrol sama tim Jepang itu dengan ya bahasa Tarzan ya, karena mereka juga bahasa Inggrisnya jelek banget, nggak terlalu bagus, tapi sambutan dari mereka sangat antusias bahwa oh ini ada orang Indonesia yang senang juga sama Jimny gitu. Terus mereka ngajak ikutan rally gini. Terus Mas Jaya menyambut, lalu mereka ya perkenalan kami yang singkat itu di Kamboja waktu itu di Phnom Penh, di SS terakhir mereka cerita apa aja yang diperkuat, apa aja yang dimodifikasi segala macam. Lalu mereka mengundang kami untuk datang ke Jepang waktu itu. Lalu di akhir tahun 2018 kami ke sana, kebetulan ke workshopnya Satoshi Takeno. Itu tempatnya sekitar hampir 100 kilo lah dari sirkuit Suzuka, itu 3 jam dari Osaka. Nah, di sana dia bedah itu semua mobilnya, dia angkat sampai dia kasih tahu ini kuatin di sini, mesinnya diginiin, terus bikin kaki-kakinya begini gini gini. Nah, lalu semua, hampir semua apa yang mereka sarankan, karena mereka udah punya pengalaman ya di ASCR, udah 6 kali mereka ikut, ya kita nggak mau coba-coba banget. Akhirnya kita terus terang kita aplikasikan semua apa yang mereka suggest ya ke kami. Tapi tentunya dengan catatan Mas Jaya juga punya ramuan sendiri buat mobil ini. Nah, itu kita aplikasikan ke kendaraan ini. Nah, kalau untuk modifikasi, karena tim Jepang itu mereka pakai mesinnya standar 1300, hampir nggak ada perubahan. Saya dan Mas Jaya lalu rembukan ya, kenapa mereka pakai mesin standar segala macam. Ternyata, oh, ASCR ini, Asia Cross Country Rally ini kan rally rate ya, rally ketahanan mobil, sama dengan Paris-Dakar. Tapi Paris-Dakar versinya gurun, kalau ini versi Asia, medannya Asia. Jadi yang paling dibutuhkan adalah ketahanan mobil. Ketahanan mobil itu yang paling bagus adalah mobil yang sesuai standar mungkin. Beda dengan rally yang mungkin
katakanlah cuma SS belasan kilo gitu ya. Dimana mobil settingannya bisa di setting maksimal. Kalau mobil ini kita akhirnya menaikkan daya mesin dengan cara kita ganti mesin. Aslinya itu pakai 1300, kita ganti mesinnya pakai mesin yang Suzuki juga, yang 1500. Kita ganti ECU-nya standalone, kita pakai Max ECU. Lalu gearboxnya pakai Escudo, transfer case-nya pakai Escudo juga. Banyak perubahan, tapi kita tidak terlalu banyak perubahan di internal mesinnya, karena kita butuh endurance-nya itu. Gardan kita reinforce semuanya, dari kaki-kaki kita chassis-nya, kita di setiap persilangan-persilangan itu kita reinforce, kita ulang lagi last-nya, siku-sikunya kita perkuat, lalu mounting-mounting kita perkuat, terus gardan kita reinforce, kita lakop-lakop semuanya, terutama di bagian ball hub, terus di velg kita pakai velgnya OEM Escudo yang parang 5. Kita karena mobil itu kan pakai velg 16, di sini kebetulan velg 16 nggak terlalu banyak yang serupa gitu ya, akhirnya kita pilih, ini kayaknya Escudo bagus nih, kuat gitu, dan replacement-nya gampang, nyarinya juga gampang kalau di sini. Di rasio gear-nya juga kita ganti, kita pakai LS depan belakang, itu kita dapetin langsung dari Jepang waktu kita ke sana. Terus untuk as rodanya kita ganti long field semuanya, supaya mengantisipasi karena powernya ini cukup gede ya untuk ukuran mobil sekecil ini. Roll bar kita pakai 6 titik, kita pakai regulasinya FIA. Kelengkapan-kelengkapan seluruhnya kita internal itu kita ngikutin standar FIA. Karena ikut Asia Cross Country Rally ini kan nggak mudah ya, regulasinya juga, regulasi safety-nya segala macam itu sangat-sangat ketat gitu. Jok segala macam semua, skrutnya luar biasa di sana kayak gitu kira-kira. Perjalanan kami di tahun 2019 ikut IXCR itu ya. Kita dari Indonesia ada dua kendaraan, dua mobil ya. Satunya pakai Cherokee, yaitu Om Emen Haryanto. Satunya Om Jaya. Kita dari tim Indonesia. Alhamdulillahnya kita bisa dari 6 hari perjalanan kita rally itu, di mana setiap hari pindah kota, dan setiap hari start pagi. Itu setiap hari memang ada aja kendalanya. Hari pertama itu velgnya pecah sampai disc brake disc-nya itu, rotor disc-nya itu pecah juga, dan kita nilalannya nggak bawa. Untungnya kita kontak, lucunya kita kontakan sama tim Jepang ini, tim service car-nya Jepang kan, kita kontak-kontakan terus. Setiap hari mereka nungguin kita. Jadi kita butuh apa, kayak piringan rem kayak gitu ya. Mereka yang support, mereka kasih semuanya. Setiap hari mobil ini ada trouble atau berbet, entah mogok, entah apa gitu ya. Setiap hari di tempat finish, mereka pasti nungguin. Mereka pasti nungguin dan mereka keroyokin semuanya, benerin ya, karena keterbatasan tim support kita juga ya. Kita kan nggak orangnya agak kurang mungkin ya, karena kita baru pertama kali ikut, jadi masih adjustment. Tapi so far kita happy sama tim Indonesia sendiri yang sangat support gitu ya, lalu tim Jepang yang juga mereka udah kayak saudara kita sendiri kayak gitu. Karena di sini akhirnya kan ada tim Garage Monchi Japin itu Japan Indonesia. Jadi secara tim negara asal, kita nih tim Indonesia. Tapi di sana kita dianggap sama orang-orang Jepang ini tim mereka juga gitu. Ada beberapa tempat di mana kita juga banyak dibantu sama tim Indonesia yang lain gitu. Tapi untuk spesifikasi mobil yang seperti ini, spare part kita juga banyak dibantu sama tim Jepang. Kayak gitu, seperti ban segala macam. Ukuran ban seperti ini di Indonesia nggak ada. Gitu, yang persamaannya tuh nggak ada. Jadi kita dapatnya dari tim Jepang. Roll cage-nya, style-nya, motong-motong spakbornya ya, bumper kita potong-potong, kita semuanya kita adopsinya dari tim Jepang gitu. Jadi kalau dijajarin ini ada warna orange, kuning, nah ini yang biru dari Indonesia. Kalau tim-tim lain yang dari luar kita itu banyak kan pakai mobil diesel yang panjang-panjang, mereka memanfaatkan power sama travel suspensi. Begitu mereka jalan lurus, jalan kayak apapun diterabas terus sama dia. Kalau mobilnya nggak bisa, dia cari
cari nyolong waktunya di banyak tikungan. Kalau banyak tikungan dia menang. Di saat mobil-mobil double cabin yang larinya kencang-kencang itu pelan atau overshoot atau oversteer kayak gitu-gitu, dia masih bisa lewat. Di lumpur-lumpur kayak gitu, kejebak, yang lain kejebak karena overpower dan lain-lain, dia masih bisa lewat kanannya gitu. Rencananya kita 2020 kita ikut XCR lagi, tapi ternyata kan ada pandemi, akhirnya nggak jadi. 2021 juga nggak jadi lagi. Jadi untuk ngelemesin kakinya Om Jaya nih, akhirnya ikutlah beberapa kali di sini di Indonesia. Alhamdulillah sih, selama ini sih membanggakan lah, mobil ini kecil-kecil tapi rawit. Saya sih bangga ya, saya bangga pernah jadi bagian daripada mobil Jimny White yang biru ini.